Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aida Lamim Senja. Dalam video kali ini, Aida ingin memasak untuk makan siang. Mau tahu bahan-bahannya? Ada mie putih, ini bisa diganti ya menu selera kalian. Ada bakso, tomat, sosis, dan lainnya ya teman-teman. Ini menurut selera kalian ya. Dan ada sawi putih dan jamurnya juga. Kita nyalakan apinya dulu ya teman-teman. Kita tunggu airnya mendidih ya. Kita buka. Ini airnya belum mendidih, tapi saya masukkan tomatnya dulu ya teman-teman. Sambil menunggu airnya mendidih dulu. Jangan lupa kasih jahe ya teman-teman, biar nggak amis. Kita masukkan tomat sambil menunggu airnya mendidih. Sayurannya ya teman-teman. Setelah tomat agak lama direbus atau udah lunak, kita masukkan sayurnya ya. Kalian bisa menggantinya mie dengan mie lainnya ya teman-teman. Ini hanya saya contohkan dengan mie dari Korea, mie putih yang kira-kira kalau dimasak cuma 2 atau 3 menit sudah lunak ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih, airnya mendidih penuh ya teman-teman. Lalu kita masukkan sosis, bakso, dan pelengkap lainnya ya teman-teman. Kita taruh bawah ya di air mendidih ini ya teman-teman. Semua bahan sudah tercampur, tinggal kita menuangkan mie doang ya teman-teman. Kita tunggu. Kaldu jamur ya teman-teman, kita kecilkan api biar airnya tidak tumpah ke bawah ya teman-teman. Lalu kita kasih minyak wijen biar wangi sedikit aja.
dan jangan lupa garam ya, garam menurut selera kalian ya. Kita aduk-aduk merata biar bumbunya tercampur dengan airnya ya teman-teman, biar meresap ke semua bahan yang direbus. Lalu kita tinggal bumbunya ya. Lalu kita taruh mie-nya ya teman-teman. Kita rebus sekitar 2 atau 3 menit ya. Setelah semua bahan sudah matang, kita matikan api. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok saji ya teman-teman.
Ini adalah hasilnya teman-teman. Silakan mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Klik loncengnya juga ya teman-teman, biar tahu video terbaru dari Aida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.